pemirsa TVRI, luar biasa sekali kita bisa berjumpa lagi yang pastinya di kuliner. Dan seperti Anda lihat, suasana saya ini sepertinya memang berbeda ya dari biasanya, karena saya ini sudah berada di Rungansari Resort dan juga meeting ya. Jadi di sini ini memang salah satu tempat tujuan wisata di Kalimantan Tengah, dan hari ini saya akan menikmati suasana alam ini sambil kita akan memasak. Nah, menunya apa ya, mestinya penasaran kan pemirsa? Ya dah, kita berada di Kalimantan Tengah yang pastinya kita akan cicipi masakan khas Kalimantan Tengah, tetap di Kuliner Kalimantan Tengah. Ya, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Lita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Wah, nah, sekarang ini dengan suasana yang enak sekali ya Bu ya. Ini berasa di Kalimantan beneran ya kalau kayak gini ya. Jadi kita akan masak di sini. Kita masak apa Ibu? Hari ini kita mau bikin pai bayam. Saatnya kita eksekusi. Baiklah. Ya. Catat yang ada di rumah ya untuk pemirsa ya. Oke, kita mulai bikin kulitnya, karena kulitnya nanti harus didiemin. Jadi di dalam lemari es. Nah, ini kita ambil ini 1 cup. Satu cup sih kayaknya ini 200 ya. Lebih 200. Oke, ya. Atau kalau yang mau gampang pakai cangkir di rumah juga bisa. Oh, sih. Oh bisa ya. Dua jadi cangkir, aja. Cangkir sama aja gitu ya. Betul. Bu ya. Oke, ya. Nah, ini. Nah, jadi terigunya tadi dua cup. Kemudian langsung kita campur dengan butter atau margarinnya. Butter atau margarin. Oke. Dan ini harus 85 gram. Harus apa? Harus dingin, karena kalau nggak dingin nanti dia kurang crispy ya kulitnya itu. Jadi kalau bisa memang semuanya serba dingin. Serba dingin. Gitu ya? Iya, kadang-kadang tepungnya juga kita masukin ke lemari es. Iya? Iya. Apa kalau saya jadi asistennya perlu masuk kulkas? Betul, ya? Biar dingin. Hati saya yang dingin gitu ya. Nah, ini butter untuk pengolah adonannya. Oke. Boleh nggak kalau pakai mixer gitu? Nggak bisa. Boleh gitu. Pakai food processor. Atau kalau nggak ada bisa dengan pisau. Itu dengan cara kayak dipotong-potong. Jadi intinya supaya bentuknya seperti bulir-bulir ya, seperti boleh dicontohkan. Nah, seperti ini. Sampai dia bentuknya bulir-bulir. Itu terus. Kalau nggak ribetnya yang pakai itu tadi ya. Iya, itu lebih gampang. Itu namanya apa? Cutter. Oh, cutter. Iya. Okay. Itu khusus buat kayaknya di sini udah ada sih. Udah ada. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita ambil satu telur yang juga dingin. Oke, ini saya panggil. Boleh. Boleh tolong di. Ini sudah ada kena sinar matahari sih. Oke, ini boleh dikocok sebentar. Oke. Silakan. Ini langsung putih sama kuning, dua-duanya. Ini suasana yang enak sekali ya Bu ya. Jadi sambil kita di sini sambil bikin masakan ini. Masakan yang saya, ya. Masakan ini kan biasanya anak-anak tuh suka nggak mau makan sayur ya. Tapi kalau dibeginiin, mereka nggak sadar gitu. Mereka udah makan bayam, udah ada bayamnya, udah ada telurnya, udah ada. Kadang-kadang suka ditambahin jagung. Pakai jagung juga enak. Tergantung variasinya juga iya, ya. Betul. Pokoknya kalau pemain Anda yang di rumah mungkin anaknya nggak doyan makan sayur, nah itu bisa diganti dengan sayur yang lainnya. Dan yang pastinya kalau dicampur dengan pai ini anak-anak pasti suka. Lebih suka ya. Iya. Ini ya, masuk boleh masukin ke sini. Okay. Ya. Ya. Kemudian air dingin. Air dingin ya. Ini kira-kira 1 sendok makan. 1 sendok makan. Oke. Okay. Kemudian diaduk dulu. Seperti ini.
Nah, kalau kira-kira sudah mulai apa menggumpal gitu, kita boleh pakai tangan. Dan salah satu rahasia bikin pie itu nggak boleh terlalu lama pakai tangan. Oh, gitu. Karena tangan manusia itu kan sudah ada panasnya ya. Nah, itu panasnya itu bisa bikin kulitnya jadi nggak renyah. Oh. Gitu. Jadi sebisa mungkin jangan kelamaan. Ya. Jangan kelamaan gitu pakainya. Nah, ini kemudian kita bikin bola. Bentar. Oh, jadi memang gitu aja ya, enggak perlu gitu lama aja ya. Enggak. Wah, simpel sekali bikin pie. Semakin lama semakin keras. Oh, gitu. Jadi jangan kelamaan. Iya. Beda kalau kita bikin roti ya. Kalau bikin roti kan dibanting-bantingnya lama gitu bener. Kan. Aduh. Nah, gitu. Cuma gitu aja ya ternyata. Cuma ya. Gitu aja. Nah, ini kalau sudah jadi bola, ini harus kita simpen di lemari es. Oh, disimpen dulu di lemari es? Iya. Berapa lama? Kira-kira sambil kita nyiapin isinya. Iya, boleh-boleh. Gitu. Ini disiapin isinya, boleh saya bantu? Boleh. Ini bayamnya bisa direbus dulu sebentar. Oke, ya. Jadi sembari kita menunggu untuk adonan kulitnya ya. Dan yang pastinya nanti harus di untuk lebih renyahnya disimpan di kulkas ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, di lemari es berapa lama? Kira-kira? Kira-kira 10-15 menit cukup ya. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Asal dingin ya. Iya, betul. Jadi emang harus dingin ya pemirsa ya. Oke, okay, jadi kita mau bikin untuk isiannya ya. Iya. Kita ya. Isiannya ini pakai sayur bayam. Nah, ini sudah mendidih nih, Bu. Bayamnya boleh Oh, bayamnya juga harus di itu dulu ya, di apa namanya? Dipotong-potong sedikit. Oke. Okay. Supaya cantik. Benar. Supaya enggak susah makannya juga ya. Betul. Boleh saya bantu untuk motong? Boleh, silakan. Ini seberapa banyak kira-kira semuanya? Kayaknya sih, iya ya, hampir semua ya. Oh gitu. Iya. Ini motong-motongnya kecil-kecil atau? Kecil-kecil aja. Kecil-kecil. Kekecilan. Oh, kekecilan. Segini? Iya, betul. Oke, ya. Nah, ini bisa diganti ya dengan bisa sayur diganti yang dengan lain kelakai ya. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sih sebenarnya Anda bisa coba dengan sayur yang lainnya ya. Tapi kalau umpamanya bayam bisa, sawi Bu. Kalau sawi kurang. Kurang ya. Sawi harus kangkung gitu kurang. Ya? Iya, okay, iya. Dan teksturnya juga beda ya. Oke. Kalau diganti brokoli? Enak banget. Nah, direbus dulu. Kalau mamay pai kan isinya cuma adonannya paling buah gitu ya. Iya. Beda. Kan itu pai manis ya, kalau ini pai asin. Oke. Okay. Boleh dikit lagi, Iya. Ini enak, Bu. Ini sambil di sini emang tempat ini untuk resort juga ya, Bu ya? Ada resortnya, ada eco village-nya, ada tempat pertemuannya, pokoknya lengkap di sini. Oke, enak banget. Dan Kayak berasa di itu di mana gitu. Di Kalimantan gitu kan biasanya identik sama hutan ya. Ini suasananya masih suara-suara binatang-binatang. Apa ya, jangkrik ada gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini direbus sampai dia lembut. Sampai lembut ya. Sementara itu ini bawang bombaynya kita iris halus ya. Setengah aja, separuh aja cukup sih. Oke. Ini kira-kira saya sudah cocok jadi asisten Ibu? Oh, bisa, Mbak. Oke, nah pemirsa, ini sangat mudah sekali ternyata bikin pie ya. Kalau mamai biasanya kan jajan di luar gitu ya, suka beli pie di luar. Kayaknya bikin sendiri juga ternyata gampang sih. Apalagi tadi sudah dikasih tips-tipsnya ya. Dan udah pastinya sehat ya, karena ini ada sayurannya, ada telurnya, ada mentega, susu ya. Dan keju. Benar, ini pasti ada saya yang ngicipin. Ada yang manis yang ngicipin. Ya. Gimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Terus apa lagi yang kita siapkan? Sekarang saya mau ini untuk bawang bombaynya. Bawang bombaynya. Sebentar. Oh, bawang bombay pun harus ditumis dulu ya. Tumis dulu. Oke. Okay. Nah, pemirsa yang dari rumah, kita untuk isiannya ini kita tumis dulu ya. Pakai margarin, betul, atau butter. Oke. Wah. Apa kayak itu? Ya, siap. Ditumis, setelah itu dimasukkan bawang bombay ya semuanya. Ininya belum melted, belum apa, belum mencair, mencair semuanya ya. Oke, semuanya ya. Ya,
Ini bangunnya enak loh. Iya benar. Kebanyakan yang datang ke sini nih, Bu. Biasanya turisnya dari mana aja? Macam-macam ya. Ada yang mancanegara, ada yang dari dalam negeri juga. Dan sekarang kita juga mengusahakan adanya edutur. Edutur jadi kita promosiin ke anak-anak sekolah di luar Palangkaraya untuk datang ke sini. Dan mereka belajar tentang Kalimantan Tengah, termasuk juga budayanya, segala macam. Oh gitu, ya. Termasuk salah satu menu ini juga dihidangkan tiap hari di sini juga, Bu? Iya. Oke. Kan mereka belum kenal kelakai. Benar. Jadi terus mereka tiba-tiba ada pai pakai kelakai gitu kan. Pai pakai bayam. Betul. Gitu ya. Oke, ini udah siap. Terus, kemudian adonan yang tadi? Nah, ini adonannya kalau udah keluar dari lemari es. Aromanya pemirsa ya. Ini aura aroma bawang bombay yang sudah ditumis tadi kan. Waduh, ini aromanya aja sudah menggoda ya. Nah, ini permukaannya harus kita taburi tepung supaya dianya enggak enggak lengket. Oh, iya. Langsung bikin juga ya di situ. Setelah itu Kita mesti gulung pakai rolling pin. Ini. Oh iya, betul. Ini seperti apa? Ini mesti dikasih juga, Mbak. Oh, mesti dikasih juga. Supaya enggak lengket dia. Oh, gitu. Nah, sekarang silakan menggiling. Baik. Digiling sampai dia tipis, kemudian nanti bisa dimasukkan ke loyangnya. Saya siapin isinya ya. Kenapa adonan ini tidak berbalik? Kanan kiri, balik kanan kiri, karena kan nanti dia harus memenuhi lingkarannya kan. Ya. Tapi sebetulnya udah jago, Mbak. Oh, udah jago gilingnya. Ya. Saya emang biasanya jadi itu, Bu. Jadi bawa traktor gitu. Giling jalan. Kan pemirsa. Oke, ya. Oke. Sampai tipis. Sampai tipis dan memenuhi ininya, apa buletannya itu. Oh, ini kayaknya iya. Iya. Aduh, pemirsa ada di rumah ya. Seperti ya, itu. Terus semangat. Semangat ya. Ini agak kesini sedikit. Ya. Kira-kira? Boleh. Iya, mungkin udah bisa kita. Oh, tapi ini mesti kita nyalain dulu, Mbak. Oke. Karena ovennya kan harus panas ya. Oke. Seperti apa? Kira-kira hasil dari sudah asisten? Cukup. Iya, benar ya. Oke. Ya. Ini udah selesai. Kemudian kita angkat. Oke. Seperti itu. Oh. Nah, dimasukkan. Tinggal dirapihin. Oke. Kalau mau main pai yang kecil-kecil, tekniknya sama juga. Sama. Tetap harus seperti itu. Nah, tadi kita sudah punya bayam, sudah punya bawang bombay. Ini Dishampur. Kita jadikan satu. Oke. Ya, perlu diaduk. Boleh? Iya. Oke. Nah itu. Kemudian kita ambil telur satu butir. Oke. Gampang sekali ternyata pemirsa ya. Dan ini wajib Anda coba di rumah ya. Oke, setelah itu telurnya. Kok dijamin langsung disayang sama anak sama suami deh. Iya, asik. Ini terus? Kita kasih garam. Kemudian secukupnya. Pala. Dan sedikit lada. Oke. Ini kalau ibu-ibu tuh senengannya apa-apa ditakarnya pakai tangan ya. Iya, benar. Kayak di sini kan suasana alam jadi enggak apa-apa. Betul. Ya. Kemudian ini Pak, kejunya kita parut dulu. Oke. Okay. Seperti ini, secukupnya. Ini biasanya juga selera ya. Terus telurnya ini perlu dikocok? Dikocok. Karena saya hobi mengkocok. Oh, mari. Iya. Ini ya, seperti ini? Iya. Iya. Oke. Okay. Kemudian kita kasih susu? Oh, susunya tadi ya. Susunya kira-kira 200 ml cukup. Okay. Dan terakhir kita kasih kejunya dimasukin. Oh, iya. Jadi kejunya juga kita di itu juga. Betul, ya, dicampur juga. Ya. Oke. Dan adonan saya sudah enak, mangat leu. Jangan lupa dicampur. Oh. Nah, jadi adonan yang sudah saya bikin tadi itu dicampur kembali dengan bayam dan juga
Bawang bombay. Bawang bombay. Okay. Plus kalau misalnya mau ditambahin dengan apa tadi? Jagung. Jagung ya. Atau wortel diserut bisa juga. Oh, kemudian baru ditebar di sini. Seperti ini. Ya. Terus diratakan. Dan siap bakar. Nah, jadi deh. Belum jadi sih ya. Sabar dulu pemirsa, sabar dulu. Oke. Oke. Saatnya kita masukkan ke dalam. Mari hati-hati. Oh, iya, Bu. Kayaknya Ibu yang lebih berpengalaman ini ya. Nah, pemirsa, setelah itu langsung kita masukkan aja ke dalam sini. Kurang lebih berapa lama, Bu? Kira-kira paling lama 30 menit ya. Okay. 20 menit sih udah. Oke. Okay. Jadi nanti kita lihat sampai dia mulai kecoklatan. Berarti udah siap dimakan. Ya, sip. Itu tadi ya, untuk adonan kita yang pertama, menunya yang pertama ya. Sambil kita tunggu nanti hasilnya. Ah, ini udah jadi. Wow, asik. Kelihatan bayamnya, iya, kejunya. Mau nyicip? Oh, mau dong. Mari. Nggak usah dipotong sih, Bu. Oh, potong gitu aja. Saya kan langsung nyicipin ya, pemirsa. Karena rasanya seperti apa ya. Saya sudah bawa piring gede banget ya. Jadi ini cocok untuk saya nikmatin ya. Nikmatin piringnya maksudnya. Bukan. Silakan. Ya. Oke, ya. Yang pastinya pemirsa di rumah juga penasaran rasanya seperti apa ya, Bu Lita. Ini hasil kita yang pertama. Kalau mau pakai sambal botol juga bisa, boleh. Ya? Ya. Oke, baiklah. Coba lagi ya. Tapi enak banget. Dan ini kan hitungannya penuh dengan gizi ya. Betul. Untuk kulitnya tuh enak. Jadi enggak yang keras ya. Dan untuk adonannya luar biasa. Bayamnya itu enggak keras lah. Kalau anak-anak yakin saya enggak ngerasain mau bayamnya. Mau ya. Dan yang pastinya semuanya enak, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya deh, kita ini untuk selanjutnya ini masih ada menu selanjutnya. Ada, juga. Ada. Kedua. Jadi ini sebetulnya kita mau bikin bread pudding, okay. Tapi ada orang juga bilang ini kelapa tart. Oh gitu. Jadi bahan-bahannya itu ada roti tawar, ada kelapa muda, susu, kemudian telur, kemudian gula pastinya, dan garam sedikit aja. Jadi biar dia ada rasa dikit ya, aja, apa gurih ya. Gurih. Nah ini mula-mula, ini mula-mula. Kita... Kalau ya. Mula-mula itu biasanya zaman dahulu, Bu. Permulaan. Mula-mula. Baiklah. Oke, dipotong. Kita potong-potong dulu kecil-kecil. Nah, pemirsa, ini kayaknya gampang ya. Gampang, ini lebih tinggal cemplung-cemplung. Ya? Oke. Ini kayaknya bisa buat untuk sarapan ataupun juga makan cemilan. Cemilan sore ya? Sambil minum tehnya, tehnya tapi jangan yang manis. Oke. Tehnya karena yang ini, pahit. Enggak. Teh tawar maksudnya. Teh tawar gitu ya. Jadi kemudian terlalu banyak manisnya. Iya. Ini buat cemilan ya. Ini telur. Satu. Berapa telurnya? Dua. Oh, dua. Dua butir telur ya. Dua cukup. Benar. Kemudian kita kopyok. Seperti ini. Oke. Jadi telurnya itu cukup diaduk ya. Diaduk aja. Ya. Setelah itu? Terus kita masukkan gulanya. Gulanya berapa? Gula di sini kelapa di Palangkaraya itu sangat manis. Biasa jadi tanpa gula pun udah manis. Oh gitu. Jadi kita pakainya sedikit aja, paling 1 sendok makan, paling banyak 2 sendok ya. Makan. Lagi yang bikin kita ya, Bu. Betul. Ya. Nah, kemudian ini kalau gulanya sudah larut dengan telurnya, kita masukkan susunya. Susunya berapa mili kurang lebih? Kurang lebih 200, tapi nanti kita lihat ya. Jadi maksudnya gini. Ini setelah kita masukin gini, kita masukkan rotinya, betul. Okay, nah, ya. Kalau nanti ternyata rotinya masih belum tenggelam, kita tambah lagi susunya. Oke, okay. Gitu. Jadi kita akan menenggelamkan roti. Roti, ya. Ya. Oke. Okay. Sorry. Oke. Okay. Nah, ini begini. Nah, ini kan berarti kurang ya kurang susunya tenggelam. Ya. Oke, okay. Jadi pemirsa, jadi sampai tenggelam ya untuk rotinya ya. Betul. Oke. Okay. Tapi juga jangan lupa
air kelapa muda. Oh, air kelapa muda juga. Ini juga enak. Makanya saya bilang tadi kan udah manis. Bener. Karena air kelapa mudanya ini juga manis. Apalagi air kelapa muda ini kan manisnya alami ya. Betul. Jadi ini bisa. Makanya nggak usah pemakaian gula yang terlalu banyak. Okay. Itu udah cukup. Nah, apabila ini rotinya sudah seperti ini, itu sekarang waktunya kita masukkan kelapa muda. Boleh tolong? Nah, pemirsa langsung kita masukkan kelapa mudanya di ke dalam sini? Iya. Okay. Kita campur. Semuanya? Ya. Yakin? Betul. Semakin banyak semakin enak. Oh, benar. Ada beberapa orang yang senang dikasih kismis. Oh. Itu juga enak. Terus ada warna lain jadinya ya. Ada juga yang biasanya dikasih apel gitu ya. Kalau yang ini kurang. Oh, kurang. Kenari. Kenari juga enak juga. Iya. Tadi ininya sedikit aja. Oke, ya. Udah. Sedikit aja ya. Sedikit aja. Aduh, sangat gampang sekali ternyata pemirsa ya. Gampang. Jadi wajib coba nih ya. Nah, kemudian ini loyangnya sudah siap. Kita nyalakan dulu kompornya. Oke. Nah, seperti ini bentuk adonannya yang sudah kita campur tadi. Pokoknya kuncinya adalah rotinya harus terkena air semuanya ya. Ya. Dan tunggu dia sampai agak lembut gitu ya. Kemudian boleh dituang ke sini. Oke. Saya tuangkan? Ya. Semuanya? Betul. Ini bisa kenyang kayaknya ya, walaupun ini kayak gini ya. Karena ini ada karbohidratnya juga kan ya. Benar ya, dari rotinya ya. Kemudian kita ratakan. Nah, ini biasanya di atasnya kita tabur dengan kenari. Dan juga bisa dikasih taburan gula palem. Oh. Jadi ada coklat-coklat. Betul. Okay. Nah, ini udah siap kita bakar. Udah siap? Oke. Okay. Saya bukain ya. Panggangan pemirsa. Ya. Saya masukkan? Ya. Hati-hati panas. Ya. Oh, enggak ya. Berapa menit? Oke. Okay. Ini sebentar, 15 menit, 20 menit jadi. Jadi kita tinggal ngisi TTS sebentar. Udah jadi. Ya. Yes. Mbak, kayaknya udah matang nih. Sudah matang? Udah, bentar ya. Wow. Bentar. Nah. Terus ini. Nah, iya. Ini boleh dia dipotong. Nah, kalau mama ibu adalah itu saya, ini adalah alat saya, senjata saya. Ya. Saya akan langsung cicipi pemirsa, dan ya pastinya pemirsa harus coba menu ini karena ini menunya sangat simpel sekali, sangat gampang sekali, ya. Jadi ini bisa dibuat untuk menu sore, menu cemilan gitu ya. Cemilan cepuli ceblas ya, Bu ya. Yes. Kalau itu 9 ya. Oke, ya. Oke. Silakan. Duh, kayaknya ini kurang isinya ya. Sudah saya akan cicipi pemirsa. Ini pastinya cocok sekali. Saya yakin apalagi kalau mama Anda datang ke Kalimantan Tengah, ini bisa dicicipi di Rungan Sari ya. Betul. Benar, sambil menikmati indahnya pemandangan Kalimantan Tengah ya. Saya cicipi, Bu. Dan ini enak sekali. Terima kasih. Delicious. Merlew ya. Jadi untuk Anda semuanya ini enak sekali. Pas, manisnya pas ya. Dan yang pastinya ini harus Anda cicipi. Yaudah. Saya akhirnya kita pamit dulu. Saya pamit dulu. Makasih banyak terima ya, Bu ya. Terima kasih banyak. Main-main lagi ke sini. Ya. Terima kasih. Jalan-jalan nih, Bu, ke sini. Boleh. Saya habiskan ini dulu. Boleh. Yaudah, pemirsa. Sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya. Yang pastinya terima kasih banyak ya. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih. Banget, Bu, ya.